kok kamu bete gitu sih? Ya iyalah. Kamu tuh ngapain sih manggil-manggil aku terus? Hah? Kamu gak tahu apa kalau aku lagi sibuk? Kok kamu jadi marah sih, Mas, sama aku? Kamu lihat ya, Mas. Aku tuh udah siapin semuanya buat kamu. Aku udah masak makanan kesukaan kamu. Tapi kalau ternyata kamu kayak gini, aku kecewa ya, Mas. Aduh, Amara, ya udah deh, kamu nggak usah lebay kayak begini deh, hah? Buruan, cepetan. Aku nggak bisa lama-lama nih. Aku mesti kantor lagi, mesti meeting. Mas, kalau kamu kayak gini, yang ada aku makin sedih. Aku tuh sebenarnya cuma pengen kamu tuh lebih sering pulang ke sini daripada ke rumah istri kamu, Mas. Eh, kamu jangan baper ya. Dan please, aku nggak mau kamu menyinggung-nyinggung soal hal itu. Kamu tahu kan, aku nggak bisa ninggalin istriku dan anakku lama-lama. Nanti bisa ketahuan. Mas, mau sampai kapan, Mas, kita sembunyi-sembunyi kayak gini? Nggak pernah kamu lebih milih aku. Aduh. Amara, udah deh. Kamu jangan sok sedih kayak gitulah. Ah, buruan deh. Kamu bilang apa sih sama aku? Hah? Buruan, setengah jam lagi nih aku mesti pergi. Aku ada klien mau meeting nih, Pak. Nih kamu baca, Mas. Apa ini? Aku hamil, Mas. Kamu seneng kan? Oh, jadi kamu itu ngerengek-rengek minta aku datang ke sini cuman untuk ngasih tahu kalau kamu itu hamil. Hah? Aku ninggalin rapat penting dengan direksi cuman mau denger masalah yang enggak penting kayak begini, Amara. Mas, bukannya kamu seneng ya aku hamil? Bukannya kamu seneng kamu bakalan punya anak dari rahim aku? Mas, jangan dirobek. Mas, ini bukti aku hamil. Mas, aku sengaja ke dokter buat tunjukin ini ke kamu. Jangan kamu robek, Mas. Amara, kamu tahu kan, kalau kamu itu si istri simpenan, kamu nggak bakalan bisa ngedapetin apa yang kamu mau. Tapi mau sampai kapan, Mas? Hubungan kita tuh udah lama. Aku nggak bisa kayak gini terus. Aku selalu kesepian tiap kali kamu pergi sama anak sama istri kamu. Aku juga pengen, Mas, punya keturunan. Kamu tuh dasar nggak tahu diri ya. Udah aku kasih harta banyak kamu, huh? Tapi kamu ngelunjak sama aku. Dengar ya. Saat ini pokoknya aku tidak mau kalau kamu hamil. Sekarang, gugurkan janin dalam kandunganmu ini. Atau aku akan menceraikan kamu. Dan kamu tidak akan mendapatkan harta apapun dari aku. Mas, enggak. Atau kalau enggak, kamu pergi dari rumah ini. Tapi aku tidak akan menemui kamu. Sampai janin yang ada di kandunganmu ini hilang. Ngerti kamu? Mas, jangan pergi, Mas. Jangan pergi. Kamu tahu kan, aku tuh udah gak ada siapa-siapa lagi. Aku cuma ada kamu, Mas. Diam kamu! Mas! Diam, Amara! Aku bilang sama kamu ya. Atau kamu mau aku bikin miskin kembali seperti dulu? Turutin kata-kataku. Gugurkan kandunganmu. Kalau kamu tidak mau nurutin kata-kataku, lebih baik kamu angkat kaki dari rumah ini. Atau aku yang pergi. Tapi aku tidak akan menemui kamu sampai janin yang ada di kandunganmu ini hilang. Mas. Minggir kamu, Amara. Minggir. Kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini, kamu turuti apa kata-kataku. Aku sayang, Mas, sama janin ini. Tolong, Mas, izinin aku ngelahirin bayi ini. Amara. Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bangun, Bu. Kamu dengar ya, Amara. Kalau kamu masih menginginkan janin itu dalam perutmu, lebih baik kamu angkat kaki dari rumah ini. Pergi dari sini. Atau aku yang pergi. Tapi jangan harap kamu bisa menemui aku lagi. Sebelum janin itu hilang dari perut kamu. Mas, ibu. Ibu udah, Bu. Eh, Bu Sisari, tumben dia belanja di sini. Biasa kan disuruh majikannya ke supermarket. Jangan-jangan udah jatuh miskin kali majikannya. Iya, manis manis pas dibuang kali. Biasa istri simpenan. Suami miskin, istri dibuang.
pagi ya, Mas. Eh, Sari, tumben belanja di gerobak sayur. Biasanya kamu ke market, diantar supir. Oh, supirnya Ibu Amara sedang cuti, Bu. Majikannya udah gak sanggup kali gaji, makanya gak punya duit. Jarang ditengokin kali, makanya gak dapet jatah. Eh, Sari, kamu kan berhijab, pinter ngaji. Ngapain sih kerja di rumah itu? Sama aja kamu dapet dosa kalau kerja sama majikan yang gak bener. Dosa? Maksudnya dosa apa ya, Bu? Yalah, Sari, Sari. Majikan kamu itu kan perusak rumah tangga orang. Terus kamu diem aja, sama aja kamu dapet dosanya. Aduh, maaf ya, Bu. Saya gak ikut-ikutan kalau hal itu. Saya cuma mau cari nafkah aja yang halal, Bu. Ya iyalah, kamu kan digaji, gak boleh macem-macem. Jadi harus setuju sama majikannya, ya enggak? Ih, kalau aku amit-amit tinggal sama wanita perusak, gak berkah, Sari. Iya. Ngalisin aja deh tuh. Iya. Ngalisin aja, keluar aja tuh. Mas, nanasnya 10 ribu ya, Mas? Enggak, jangan kerja di situ, Sari. Saya mau dua ya, Mas? Mas muda tuh. Nanas kecil. Siapa tuh ya? Saya duluan ya, Ibu-ibu. Assalamualaikum. Salam. Eh, dia beli nanas buat siapa tuh? Buat majikannya lah, buat gugurin kandungannya. Astagfirullahaladzim. Amit ya. Maafin Ibu ya, Nak. Kamu emang bayi yang kuat. Kalau kamu gak bisa pergi, kita pergi sama-sama. Ini ada di sini. Astagfirullahalazim, Ibu jangan, Bu! Ibu! Astagfirullahalazim, Ibu mau ngapain? Istighfar, Bu, istighfar! Astagfirullahalazim. Ya Allah, Bi. Saya dulu hidup miskin, Bi. Saya enggak mau kalau Mas Anton sampai ninggalin saya hidup miskin lagi, Ibu, Bi. Ibu, istighfar. Ibu, jangan, Bu. Ibu, istighfar, Bu. Ibu, ini mungkin sudah kehendak Allah, Bu, ada bayi. Ibu enggak boleh, bayi ini enggak salah. Pergi, kamu pergi. Ibu, jangan. Ibu, jangan, ya Allah. Ibu, jangan. Bayi ini enggak salah, Bu. Bibi lihat kan? Udah 4 bulan ini Mas Anton enggak kesini. Mas Anton enggak ngasih saya uang. Mas, saya udah hampir habis, Bi. Apa ini yang Allah mau? Apa ini kehendak Allah bikin saya miskin lagi? Saya gak mau, saya gak mau. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan, Bu. Jangan, kalau emang Ibu gak berkehendak untuk merawat dia, gak apa-apa. Biar Sari aja yang merawat. Sari siang dan malam memohon untuk dikasih keturunan, tapi Sari belum dikasih, Bu. Biar Sari yang merawat. Amara! Amara! Iya, Pak. Mana Amara? Kelamaan. Ibu maaf, Pak. Sedang gak ada di rumah, Pak. Jangan bohong kamu. Enggak. Saya gak bohong, Pak. Tapi ada pesan yang nanti saya bisa sampaikan ke Ibu. Bilang sama Amara ya. Kalau dia masih mau uang dari saya, dia harus gugurkan janin dalam kandungannya. Astagfirullahaladzim, tapi itu... Apa kamu? Maaf, Pak. Itu perbuatan dosa besar, Pak. Allah peduli amat. Daripada karir lu hancur. Dan keluarga ku bercerai. Ngerti kamu? Iya, Pak. Maaf. Tapi janin di dalam kandungan Ibu itu gak salah, Pak. Kurang ajar kamu ya. Berani-beraninya kamu bilang sama majikan kamu kayak begitu. Jangan ikut-ikut campur urusan saya. Ngerti kamu? Bisari. Iya, Bu. Iya, Bu, ada apa, Bu? Bi, tadi saya dengar ada yang datang. Siapa ya? Oh. Itu tetangga sebelah, Bu. Nanyain Ibu, katanya Bu Amara kemana ya? Kok udah lama gak pernah kelihatan? Itu aja, Bu. Aduh, ya ampun, Bi. Kalau sampai tetangga tahu saya hamil gimana ya? Saya kan gak punya suami yang sah. Saya cuma wanita simpanan. Astagfirullahaladzim. Ibu Amara jangan ngomong gitu dong, Bu. Saya ngerti banget perasaan Ibu. Lebih baik Ibu istirahat, baca buku,
biar janin yang ada di dalam kandungan ibu tumbuh sehat. Ya, ibu mau Sari buatin apa? Mau teh? Teh anget. Ya, bentar ya, Bu. Maaf, mau cari siapa, Pak? Saya orang suruhnya Pak Anton. Tolong sampein sama majikan kamu. Nih, bilangin ke dia, segera menggugurkan kandungannya. Kalau enggak, Pak Anton akan menstop semua uang bulanannya. Dan ingat satu hal lagi. Pak Anton enggak akan mengakui dia sebagai istrinya lagi. Iya, Pak. Nanti saya sampaikan. Ingat, tolong disampaikan. Iya, Pak. Permisi. Ternyata istriku pinter main sandiwara ya. Mas, kamu bisa ada di sini, Mas? Oh, punya uang banyak, tapi gak pernah mau kasih suaminya. Hah? Kamu emang keterlaluan. Ini uang hasil apa? Hah? Jangan-jangan kamu simpenan ya? Astagfirullahaladzim, kamu ngomong apa sih, Mas? Jangan bawa nama Tuhan kalau kamu suka main sama om-om. Maksud kamu apa? Kamu nuduh aku yang enggak-enggak? Udah gak usah disembunyi lagi sih. Ini udah ketahuan. Hah? Aku di sini kerja halal, Mas. Aku gak seperti yang kamu tuduh, Mas. Oh iya? Kamu bohong. Nih ada, nih buktinya kan? Ada buktinya. Mas, udah dong, Mas. Kamu jangan ganggu aku kerja. Sini dong balikin uangnya. Enggak. Mas, jangan, Mas. Itu uangnya Ibu Amara. Bilang aja aku pinjam. Mas, jangan, Mas. Mas, itu uangnya Ibu Amara. Balikin, Mas. Majikan kamu kaya. Bilang sama dia, kita pinjam. Kita gak punya duit. Banyak duit, kan? Itu motor belum ditembus. Aku mau pakai apa, hah? Kayak pikir. Jadi uang dari Mas Anton diambil sama preman? Iya, Bu. Maafin Bibi teledor, Bu. Ya ampun, Bibi gimana sih? Bibi kan tahu saya tuh lagi gak ada uang. Saya butuh uang itu, Bi. Kalau gini caranya saya nggak bisa gaji Bibi lagi. Dan Mas Anton kalau sampai tahu pasti dia marah besar sama Bibi. Maafin Bibi, Bu. Nggak apa-apa. Bibi nggak digaji sama Ibu. Nanti Bibi kerja lembur setiap malam, Bu. Yang penting saya mohon, Bu, jangan sampai Pak Anton tahu. Semoga Mas Anton masih mau ngasih aku duit. Dan aku harus segera lah nyiapin bayi ini. Hamba menutupi aib suami hamba, ya Allah. Semoga uang itu dipergunakan dengan halal oleh suami saya. Saya tenang aja. Pesan lagi dong minumannya, ini mahal, ini mahal. Iya, oke. Wah, bos. Kayaknya bos Hendra habis dapat duit gede nih. Soalnya dari tadi nggak habis-habis taktik kita. Pokoknya setiap kali gue punya uang, lu semua kecipratan. Oke, bos. Kita mau nambah lagi ya, Bos? Nah, tambah. Oh, iya. Guys. Gue cabut dulu ya. Kalau lu pada mau pesan, pesan aja langsung. Gue yang bayar. Oke, okay, sip, Bos. Sip. Ya, sip, Bos. Ya, yeah, yuk. Udah lupa. Kita temuin ya, Bos? Nah, bisa. Ngomong-ngomong yang soal motor itu masih punya kan? Boleh nggak kapan-kapan kalau aku pinjam? Sari, ya? Kasian banget sih lo. Kerja, banting tulang, tapi suami lo malah pulang bawa cewek. Astagfirullahaladzim. Ibu, jangan main asal tuduh gitu. Ya ampun, Sari. Ngapain kita ikut campur urusan keluarga orang? Kita ini cuma kasihan sama lo. Dikasih tahu malah duduk kita fitnah. Ya Allah.
Emangnya ibu-ibu lihat sendiri? Nah, lo lihat sendiri kan kelakuan laki lo. Apa sih yang enggak buat kamu? Yaudah yuk kita pulang yuk. Ayo. Ya, daripada ikut campur sama keluar. Tapi traktir aku ya. Oh pasti. Mas! Mas! Sar? Ini perempuan siapa? Siapa mas perempuan? Kira-kira kamu bakal nginep soalnya udah jam segini. Mas, ini perempuan siapa? Udah, jangan teriak-teriak. Nggak enak kalau didengar tetangga kita masuk kerja. Aku cuma mau nanya, ini siapa perempuan? Nggak mau. Aku nggak mau masuk ke dalam. Kamu tuh ya, tega banget sih. Aku di luar kerja pagi, siang, sore, malam. Kamu malah bawa perempuan masuk ke dalam rumah? Kamu jangan nuduh sembarangan ya. Itu tuh klien aku. Dia mau nawarin aku kerja. Itu anterin aku pulang, tau? Lagi pula kamu tuh sok suci. Kenapa baru jam segini pulang, ha? Pasti habis main sama majikan kamu, kan? Astagfirullahalazim, jaga mulut kamu ya mas. Ini gara-gara kamu aku kerja pagi, siang, sore, malam lembur gak dibayar mas. Untuk menggantikan uang yang kamu belum kembaliin sama ibu Amara. Gak dibayar? Kamu udah gak waras. Mendingan kamu keluar. Ngapain? Kerja kayak gitu, kita gak punya uang, Sar. Enggak. Sar, kita mau makan pakai apa? Hah? Utang udah dari mana-mana. Enggak, aku gak akan keluar, mas. Aku gak enak hati sama ibu Amara. Ibu Amara lagi hamil, mas. Gak mungkin aku ninggalin dia begitu aja. Enak hati, dosa gak enak hati. Jangan mikirin itu. Mikirin cara gimana kita harus makan. Mas, aku mohon, mas. Kembaliin uangnya ibu Amara, mas. Jadi aku bisa terima gaji. Kalau kamu gak balikin, aku gak bisa terima gaji, mas. Jangan tanya soal itu, oke? Uangnya udah habis. Astagfirullahalazim. Mas, itu uang banyak loh mas. Itu uang gak sedikit, kamu pakai buat apa? Udah, jangan singgung itu lagi. Kamu seharusnya bersyukur aku mau sama kamu. Kamu tuh perempuan gak sempurna, tau? Gak bisa kasih aku anak. Jangan kamu ngomong itu lagi. Atau? Atau apa? Aku akan jual rumah ini. Kamu tuh ya bener-bener ya mas, rumah ini cuma satu-satunya warisan dari orang tua aku. Ya kalau aku percaya sama kamu karena kamu suami aku mas, tapi kamu kok tega sama aku mas? Makanya turutin perintah aku sekarang. Cari kerja sana, hasilin uang buat kita. Utang udah di mana-mana, listrik belum dibayar, air belum dibayar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Keluar ya Allah. Lagi pas bu. Ayo bu. Belum bu, dikit lagi bu. Bi aku gak sanggup bi. Gue harus kuat ini bu, dikit lagi bu. Ayo terus neng, dikit lagi neng ayo. Malam-malam disuruh cari dukun beranak. Dingin lagi, susah banget kan nyarinya. Ini awas aja gue gak dikasih uang gede. Gue ambil nih barang satu-satu. Ayo bu, harus keluar nih. Ayo bu, dikit lagi bu, semangat bu. Mahal-mahal juga nih. Wih. Kristal. Mana nih kalau dijual? Siapa kamu? Saya Hendra. Iya, saya Hendra. Suaminya Misari. Ya. Mau apa kamu pegang kristal itu? Ini maklum pak, orang kecil belum pernah ngerasain hal-hal yang mahal, benda-benda yang wah gitu. Jadi pengen megang aja, ternyata enak ya. Udah lahir bayinya? Belum, masih sebentar. Maaf, bapak ini siapa? Oh, saya Anton, suaminya Bu Amara. Memang nih orang kelihatan kaya.
bisa jadi sumber ATM gue nih. Ada apa? Enggak, bayinya belum lahir. Gini lho Pak, saya lho yang nyari-nyari dukun beranak lho. Padahal jam segini susah dapatnya Pak. Susah banget, tapi demi Bu Amara langsung saya dapat. Baik aja lagi, dia mau dikasih uang. Tapi ini orang kelihatannya dingin gitu. Kayak cuek amat sama istrinya. Seharusnya kamu gak perlu cari dukun beranak itu. Atau cari siapapun juga. Loh, terus yang siapa yang mau bantuin dia, Pak? Istri saya aja gak punya pengalaman. Gak usah dibantuin. Biarin aja anak itu mati. Ayo, Bu, dikit lagi, Bu. Semangat, Bu. Tarik nafas, Bu. Nafas, Bu. Tarik nafas, Neng, terus. Dikit lagi, Bu. Dikit lagi, Bu. Ah, itu bayinya lahir, Pak. Bayinya cantik seperti ibunya. Cantik, sayang. Cantik banget ya. Bu Amara, bayinya cantik sekali. Saya mohon, Bu. Ibu peluk bayi ibu. Dia butuh dekapan ibu. Dia butuh air susu ibu untuk antibodi badannya, Bu. Saya mohon, lihat bayi ibu. Peluk anak ibu ya. Azani dong mas, anak ibu Amara. Maafin ibu ya nak. Ibu udah pernah niat mau buang kamu. Mulai sekarang, ibu akan jaga kamu. Pak, mohon maaf Pak. Anak Bapak belum diazankan. Diam kamu. Amara. Aku mau bayi ini kamu buang. Pantes. Berarti benar gosip tadi itu. Benar-benar si Bu Amara itu istri simpanannya si Pak Anton. Dan si Pak Anton ketakutan setelah mati supaya ini anak gak lahir. Mas Anton. Amara. Kamu sudah melanggar perjanjian kita. Kamu sudah lupa ya? Rumah, mobil, harta benda yang ada di dalam rumah ini, dan juga uang dalam tabungan kamu, itu semua masih milikku, Amara. Dan itu semua bisa menjadi milik kamu. Asalkan kamu mau bayi ini segera aku buang. Enggak, aku gak akan pernah nyerahin bayi ini. Bayi ini anak aku, Mas. Kamu tega ya? Bayi ini tuh darah daging kamu, anak kamu. Aku gak mau tahu, Amara. Kalau kamu tetap sama bayi ini kamu tahu nggak? Dia itu menyusahkan kita, mengurus surat-suratnya saja susah. Karena aku ini bukan suami kamu yang sah, Amara. Pokoknya aku tidak mau bayi ini. Aku ingin bayi ini segera nyah dari rumah ini. Atau kamu tidak akan mendapatkan apa-apapun dari aku. Sini bayi. Serahkan bayi. Enggak, aku gak mau. Pak, aku gak mau.
Silakan. Enggak. Tolong, Pak. Saya mohon, Pak. Ibu Amara masih lemah habis melahirkan, Pak. Tolong, Pak, biarkan bayinya bersama Ibu Amara, Pak. Hah. Dengar, Amara. Kamu akan menyesal seumur hidup kalau kamu tidak menyerahkan bayi ini kepada aku, Amara. Ingat. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dariku lagi. Karena bayi ini adalah pembawa sial, Amara. Anakku, kamu aman ya bersama ibu. Mulai sekarang, ibu akan jaga kamu. Ibu janji. Semoga Allah melindungi kamu ya, sayang. Sabar ya, Bu. Makasih ya, Bi. Aku gak bisa biarin anak itu menghancurkan hidupku. Sebab kalau nanti dia besar, dia pasti akan cari bapaknya. Dan ini masalah. Gimana caranya aku menyingkirkan dia selamanya? Maaf. Kenapa kamu ketawa? Iya, gimana ya? Sayang gitu loh. Soal karir bapak kan lagi cemerlang banget, lagi naik daun. Tiba-tiba bisa redup hanya gara-gara bapak ini pejabat negara yang gak punya perasaan. Mau kamu apa? Bapak udah tenang aja. Kalau rahasia seperti ini mah, saya bisa jaga. Bisa, bisa. Yang tahu cuma saya dan istri saya. Cuma masalahnya gini loh, Pak. Rahasia kan mahal. Apalagi sekarang. Oke. Kamu minta berapa? Bapak udah tahu lah harganya berapa gitu untuk menjaga rahasia ya. Bapak pintar lah menghargai untuk cara menutupi rahasia. Atau kata lain, supaya tidak bodoh. Cukup kan? Pak, bukan maksudnya mau menghina nih ya. Tapi kan rahasia sebesar ini gak mungkin segini harganya. Kamu merasa saya ya? Bukan. Saya cuma peduli. Tapi kalau bapak gak peduli, don't care ya sudah. Gak apa-apa. Nih, ambil. Oke. Saya paham. Jadi begini saja, besok kita ketemu di suatu tempat. Ya? Dan saya akan bawakan uang yang lebih banyak lagi buat kamu. Oke? Boleh. Bapak pintar. Tapi dengan satu syarat. Dan kamu harus turuti permintaan saya itu. Paham? Maksud bapak apa? Bu yakin bu mau pergi sendiri? Iya bi, gak apa-apa kan deket. Lagian biar Cinta bisa hirup udara segar. Cinta namanya? Iya. Ah bagus banget, cantik. Iya bi, kekuatan Cinta yang udah bikin bayi ini bertahan. Dan saya udah jatuh cinta sama dia. Oh iya bu, maaf. Nanti Bibi izin sebentar ya, mau balik ke rumah, mau masak untuk suami, boleh? Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah, saya jalan sekarang ya, Bi. Hati-hati ya, Bu. Iya. Ya Allah, ya Tuhanku. Semoga hamba juga cepat hamil, ya Allah. Hamba berdoa siang dan malam untuk bisa mendapatkan bayi. Wah, anak ibu udah bobo ya. Ya udah, abis ini kita pulang ya. Aku sih nendangnya kencang, susah diambil bolanya. Aku kan gak sengaja. Adek, udah gak usah berantem. Tante yang ambilin ya bolanya.
Cinta. 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 Cinta, kamu kemana, Cinta? Tolong. Tolong, anak saya hilang. Tolong. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengampun. Ampunilah dosa hamba dan juga dosa suami hamba, ya Allah. Ya Allah, hamba mohon, tuntunlah suami hamba agar selalu berada di jalan-Mu, ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal. Ya Allah, hamba tidak bisa berbuat apa-apa, ya Allah, selain meminta, memohon, berdoa dan pasrah padamu, ya Allah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ada suara bayi. Kok suaranya deket banget kayaknya? Astagfirullahaladzim. Mas? Mas? Kok ada Cinta di sini, Mas? Hah? Ibu Amara kemana? Udah, sekarang kamu turutin aku, oke? Okay? Aku culik anak itu atas perintahnya Pak Anton. Hah? Kok kamu nurut sama perintahnya Pak Anton? Enggak, pokoknya aku harus balikin Cinta ke Ibu Amara. Kasihan Ibu Amara, Mas. Gak bisa, gak bisa. Aku udah janji sama Pak Anton dan kita bakal dapat uangnya banyak. Astagfirullahalazim, Mas. Kamu tuh tega ya memisahkan anak kandung dengan ibu kandungnya sendiri? Enggak. Pokoknya aku harus kembalikan ini sama Ibu Amara. Kamu kan tahu Pak Anton benci sama bayi ini. Bisa habis kalau di tangan Pak Anton. Masa bodoh dengan mereka? Kamu kan tahu saat kita enggak punya uang, utang di mana-mana, aku pun dikejar-kejar. Ya udah kamu cari kerja dong, jangan ngandelin uang orang, Mas. Enggak, aku pokoknya enggak mau terlibat dosa. Aku akan kembalikan Cinta sama Ibu Amara. Sat. Sari! Sa... Sar! Sar! Sari! Sari! Kok Bapak foto saya, Pak? Ini adalah bukti kalau kamu penculik bayi itu. Kecuali kalau kamu mengikuti permintaan. Kalian berdua harus segera pergi dari rumah ini. Dan ini uang tutup mulut kalian. Sar, Sar, ini banyak banget, ini banyak banget. Ini kita dapat uang banyak. Udah, kita turutin aja sih Pak Anton. Kita kasih bayinya balik ke Pak Anton. Udah, kita dapat uang banyak soalnya. Bayi itu tidak akan pernah bersama saya. Dan sampai kapanpun saya akan benci dengan bayi itu. Nah, terus bayi itu mau diapain? Ya, terserah kalian. Kalian bawa sejauh-jauh mungkin. Sebentar. Tadi perjanjiannya, saya cuma culik bayinya. Bukan pelihara. Maaf, Pak. Kami lebih baik miskin daripada kami harus mengambil bayi ini. Jadi kalian menolak saya? Oke. Kalau begitu saya tidak akan menyerahkan uang untuk sertifikat rumah kalian. Kok sertifikat rumah saya ada di Bapak? Mas, Sa. Kamu apain itu sertifikat rumah? Dengerin lu. Sertifikat rumah, terpaksa aku jual buat bayar utang-utang aku. Sari, kita butuh uang dan kita dapat banyak nih. Kita tengah ambil, terus kita pindah ke kampung. Mas,
Astagfirullahaladzim, Mas. Ini rumah warisan orang tuaku, Mas. Kamu tuh tega banget sih. Kalau kamu gak mau nurut, ya silakan. Tapi kamu sama bayi itu akan hidup melarat. Tuh. Ingat ya. Kalian harus segera pergi yang jauh dari tempat ini. Dan setelah itu, anggap kita tidak saling mengenal. Oke? Dan kalau kalian sampai membocorkan rahasia ini, maka kalian akan aku penjarakan. Hai, kamu mulai sekarang akan menjadi cintaku. Ibu akan selalu menyayangi kamu, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jadi bahasan kita, pengajian kita kali ini adalah membahas masalah anak. Sama-sama kita ketahui bahwasanya anak adalah amanat yang Allah titipkan. Ya kan? Ya. Dan fungsi daripada anak itu, dengerin. Dengerin. Ya, Umi. Kalau menurut Umi, fungsi daripada anak itu ada tiga. Yang pertama, fungsi anak itu sebagai ujian keimanan. Seperti apa yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kan lama kagak punya anak. Nabi Ibrahim itu bandanya banyak. Istrinya cantik. Tapi cintanya Nabi Ibrahim semuanya diserahkan kepada Allah. Jadi yang lain kagak kebagian cintanya. Nabiullah Ibrahim itu kalau korban setiap tahunnya kagak kambing atu. Kalau kita kan kambing cuma atu. Kalau sapi betujuh, ya kan? Nabi Ibrahim itu kalau korban Masya Allah banyak banget. Nabi Ibrahim jawab apa? Jangankan cuma sapi, jangankan cuma onta, jangankan cuma kambing. Anak kalau saya punya, saya serahkan, saya korbankan untuk Allah sebagai bukti cinta saya kepada Allah. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Iya, Bu? Yeah. Orang mabuk ngomong lebih gampang daripada menjalankan. Nabi Ibrahim waktu itu keceplosan begitu belum punya anak. Begitu dikasih ujian oleh Allah punya anak Nabiullah Ismail, kata Allah, pengen tahu nih Ibrahim cintanya masih seperti dulu apa sudah berkurang. Ah, jadi keberadaan Nabiullah Ismail sebagai anaknya Nabi Ibrahim di situ sebagai ujian. Ibu? Ya. Paham? Yang pertama, fungsi anak. Yang kedua, sebagai musuh. Sebagai musuh seperti kisahnya Nabiullah Nuh. Nabi Nuh itu punya anak satu namanya Kan'an, anak laki. Nabiullah Nuh itu cinta juga sama anaknya. Tapi karena Kan'an ini memang fungsinya sebagai musuh, Kan'an tidak mau mengikuti ajaran abahnya, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Yang pada akhirnya Nabi Nuh mengatakan apa? Kamu anakku, tapi sebetulnya kamu adalah musuhku. Ibu. Yang keberapa tuh? Yang kedua. Fungsi anak yang ketiga, yang terakhir sebagai qurrata ayun. Fungsi anak yang ketiga yaitu sebagai penenang mata. Kalau malam ibu kan sering baca doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ah, ibu-ibu sekalian, cuma akhir-akhir ini kita sama-sama prihatin. Orang tua kandung buang anak sendiri. Masya Allah, lari dari tanggung jawab. Padahal kata Rasulullah, hakul waladi ala walidihi. Kalau kita udah jadi orang tua, kita punya kewajiban 4 perkara terhadap anak. Apa itu kewajiban orang tua? Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, hakul waladi ala walidihi. Kewajiban orang tua terhadap anak. Cek orang Sunda teh aya opat. Kalau kata orang Jawa, wonten sekawan. Kalau kata saudara kita yang orang Padang, aduh ampe. Ya, kalau kata orang Madura, beda pak empak. Ya, yang pertama kewajiban orang tua kalau udah punya anak, ayuh sinasmahu. Kasih nama yang cakep. Nah, kewajiban orang tua yang kedua kalau anak sudah dikasih nama, wa'adabahu.
orang tua wajib memberikan pendidikan, wajib ngajarin tuh bocah. Kalau anak udah disekolahin, udah dikasih nama, yang ketiga kewajiban orang tua apa? Wa alla yarzuquhu illa thayyibah, orang tua wajib memberikan nafkah. Kalau bahasa kita mah ngurusin. Ya, kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penenang mata. Apabila kita dipanggil oleh Allah, Dia yang akan mendoakan kita. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Pecel-pecel. Pecel. Pecel lah Bu, Pak. Pecel-pecel. Bu, pecel Bu. Pecel. Cinta, kamu kan baru sembuh dari sakit. Kenapa kamu gak istirahat di rumah aja sih, sayang? Kenapa kamu harus ikut ibu? Cinta pengen bantuin ibu jualan. Ibu kasihan jualan sendirian. Maafin ibu, sayang. Ibu belum bisa kasih hidup yang layak buat kamu. Apalagi kamu sering sakit. Bu, itu pengajian Umi udah bubar. Kita kesana yuk. Yuk. Cinta, Cinta, kamu jangan lari, Cinta. Kan, Bu? Iya, Umi. Ayo, tolongin. Tolong, Bu. Stop, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Sini aja, Bu. Ya Allah, sini aja, Bu. Gak apa-apa, Bu. Ya Allah, Cinta. Cinta, bangun, Cinta. Cinta. Sakit apa, Bu? Tapi kayaknya kecapean ini anak nih kalau mimisan begini. Iya, Bu. Kenapa diajak jualan? Kasihan. Saya udah bilang, Bu, sama Cinta jangan ikut saya jualan. Tapi Cinta mau bantuin saya, Bu. Cinta bangun, Cinta. Anak, ini anak-anak soleha. Ngajinya juga pintar. Umi pernah denger dia ngaji, ya Allah. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Ya Allah, amin, ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin, ya Allah. Cinta bangun dong, sayang. Cinta, alhamdulillah ya Allah, Akbar, amin. Kamu gak apa-apa sayang, apa yang kamu rasain? Kan ibu udah bilang kamu jangan ikut ibu. Bu, pulang aja, biar istirahat anaknya. Oh iya, Ibu Sari. Iya. Itu apa, pecelnya yang udah berharagan, biarin Umi yang bayarin. Ya Allah Umi, jangan Mi. Jangan Mi, itu udah jatuh Mi. Gak apa-apa sayang, gak apa-apa. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak ya Umi, terima kasih. Sama-sama. Mau beli? Mau berapa Bu? Ya Allah, alhamdulillah. Sebentar saya siapin dulu ya Bu. Saya siapin dulu. Kamu pelan-pelan aja jalannya, gak usah cepet-cepet. Karena kamu masih pusing gak? Cinta, ibu ada uang. Kita ke dokter aja yuk. Gak usah, Bu. Uangnya buat ibu aja. Kasihan ibu. Bapak kan suka marah-marah kalau ibu gak punya uang. Lagian, uang ibu kan juga habis buat bawa Cinta ke dokter. Maafin Cinta ya, Bu. Kok kamu minta maaf? Ibu ikhlas, sayang. Demi Allah, ibu ikhlas. Asalkan kamu sehat. Ya, kita ke dokter ya. Ibu gendong. Cinta udah berat, Bu. Kasihan Ibu. Cinta masih kuat jalan kok. Ibu kangen gendong kamu waktu masih bayi, masih kecil. Ibu gendong ya. Yuk. Beneran Ibu masih kuat. Beneran Ibu kuat. Sini, Ibu yang pegang. Kamu naik aja, loncat ke atas Ibu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tenang aja, gue taruh paling besar deh.
Tapi bang, maaf nih, sorry, talangin dulu ya. Ntar gue ganti. Oh iya, sama ini bang. Itu cewek, kenalin ke gue dong. Iya yang itu. Iya siap. Oke, yuk. Lama banget gue tipu. Turun, mas. Jangan gitu mas. Cinta bukannya manja, dia tadi pingsan, makanya aku gendong. Dasar anak penyakitan. Ini gara-gara dia kamu kerjanya nggak beres. Seharusnya kamu jadi TKW kayak apa kek? Mas, aku ingin merawat Cinta. Aku pingin ada di samping Cinta. Kalau aku pergi nanti Cinta. Bangunlah, turun. Mas. Kamu harus bikin duit sendiri. Jangan makan tidur gratis aja. Nah, naik. Mas, kamu jangan keterlaluan gitu, Mas. Ah, kamu kenapa sih? Kamu tuh keterlaluan banget. Bukannya tolongin Cinta, anterin ke rumah sakit, tapi kamu malah nyakitin dia. Keterlaluan gimana? Kamu yang mau ngurusin dia kan? Ya udah kamu urusin. Kamu tahu, pagi sampai malam aku cari kerja, bisnis, modal. Tapi apa hasilnya? Gak ada. Gara-gara dia, uang aku gak cukup, uangku habis. Gara-gara dia, kamu harus kerja. Ya semua itu tuh urusan kamu sekarang. Mas, aku mohon mas. Mas, aku mohon jangan pergi mas. Gak! Mas, aku mohon. Gak! Kalau kamu mau aku anterin dia, dia harus menghasilkan duit yang banyak dulu. Mas, tolongin aku mas. Tolongin mas. Maafin Cinta ya, Bu. Sayang, gak apa-apa sayang. Cinta jadi anak menyusahin ibu semua ya. Gak nyusahin. Resek. Mulut gua asem banget, Bu. Belum ngopi, belum sarapan lagi. Sama, Bang. Makanya keliling apa? Kalau nongkrong 5 hari mah kagak ada duit. Allahu Akbar. Apa sayang? Hah? Kamu kuat jalan? Ya udah. Sebentar lagi kita sampai rumah sakit. Kita jalan pelan-pelan ya, sayang ya. Bro. Sasaran empuk, Bro. Bukan pecah, kayaknya wilayah seberat, Bro. Wah, kayaknya duitnya banyak. Yuk. Hei, Bu. Mau kemana, Bu? Buru-buru amat. Mau apa kalian, anak saya sakit? Jangan ganggu saya. Selama ini, apakah ibu sudah tahu sakit apa yang diderita anak ibu? Kalau dokter di klinik bilang sih, anak saya cuma punya kelainan darah doang, dok. Dan harus meminum obat rutin biasa. Tapi, ya ketika saya nggak punya uang, kadang-kadang meminum obat rutinnya jadi terhenti, dok. Saya paham kondisi ibu. Tapi sebaiknya, silakan ibu, cek dulu hasil cek darah anak ibu. Ini. Mohon maaf dokter, saya nggak ngerti ini maksudnya apa. Anak ibu positif terkena leukemia, kanker darah. Kanker darah dok? Astagfirullahaladzim. Lalu apa yang harus saya lakukan dok untuk menyembuhkan anak saya? Anak saya harus sembuh dok. Ada satu cara untuk memperpanjang usia pasien. Yaitu dengan cara transfer sum-sum tulang belakang. Tapi sangat sulit, karena jarang ada pendonor sum-sum tulang belakang. Biayanya juga sangat mahal. Untuk sementara, anak ibu bisa bertahan dengan obat-obatan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Cinta.
Ibu! Ibu, jangan jauh-jauh, Bu! Ibu, jangan pergi! Ibu! Ibu, jangan jauh-jauh, Bu! Ibu, jangan pergi! Ibu! Cinta. Cinta. Tante? Tante siapa? Aku mencintaimu, Nak. Aku kangen. Kemari, Nak. Cantik siapa? Aku. Aku adalah Cinta. Ibu jangan pergi, jangan tinggalin Cinta. Enggak. Ibu enggak akan pernah ninggalin Cinta. Sampai ibu mati, ibu akan selalu ada di samping kamu, sayang. Ibu jangan pernah tinggalin Cinta ya, Bu. Ya Allah, ibu yang enggak akan pernah bisa kalau kamu pergi, sayang. Ibu gak bisa ditinggal kamu. Hamba ikhlas, ya Allah. Pindahkan sakit anak hamba ke tubuh hamba. Hamba tidak kuat kalau harus kehilangan dia. Maaf, Bu Sari. Iya. Untuk administrasinya ditunggu segera ya, Bu. Iya. Terima kasih. Ya Allah, dari mana hamba bisa mendapatkan uang sebanyak ini, ya Allah? Kamu mau jual cincin pernikahan kita demi anak penyakitan itu? Kamu mentingin anak itu daripada pernikahan kita, gitu? Mas, Cinta kena leukemia, Mas. Kanker darah. Cinta butuh dirawat di rumah sakit. Sebentar, kanker darah? Bagus dong. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu ngomong apa sih? Ini masalah nyawa, Mas. Pokoknya aku akan jual cincin ini. Kamu mau jual cincin pernikahan itu demi anak penyakitan itu? Hah? Aku beli cincin itu buat pernikahan kita, bukan buat anak itu. Kalau sampai kamu jual cincin itu, aku ceraikan kamu. Demi Allah, kita udah gak punya uang lagi, Mas. Lagian semua uang aku kan udah kamu pakai, gak tahu buat apa. Oh, sekarang nyalain aku, gitu. Asal kamu tahu, uang itu aku pakai buat bisnis, buat modal, tapi apa? Anak itu ngabisin semua. Mas! Kamu ngapain? Hah? Mau ngapain? Surat rumah udah kamu pakai ya? Mana surat motor untuk biaya rumah sakit Cinta, Mas? Kamu jangan sampai keterlaluan sama suami sendiri. Mulai sekarang, kamu gak boleh keluar dari ruangan ini. Sampai kamu turutin aku. Mas! Mas! Untuk bisa menghadapi cobaan ini, ya Allah.
berikanlah Cinta kesembuhan dalam menghadapi penyakitnya. Sendirian, Bu. Kata Ibu dan Umi Ustazah, kalau takut, baca salawat. Ya Nabi Salam Alaika Yerusalam. Ayah? Ya, Ayah. Ibu tuh lagi di rumah. Bapak mau kamu pulang sekarang. Pulang? Kata dokter Cinta masih harus diperiksa ya. Manja kamu. Kamu pikir obat ini gak pakai duit? Hah? Jangan sok kaya deh. Kita ngarah duit. Sekarang pulang. Shhh, jangan berisik. Udah diam ini diobatin, diam! Cepetan! Cepetan, pak! Cinta! Cinta, sayang! Cinta! Kamu gak apa-apa sayang? Kok kamu bisa keluar dari rumah sakit? Kamu apain dia, Mas? Cinta? Astagfirullahalazim. Ya Allah. Tangan kamu kenapa, Cinta? Hah? Mas, kamu apain Cinta, Mas? Kamu tega, Mas? Kamu tega keluarin dia dari rumah sakit? Biarin. Biarin aku dapat ganjaran. Kamu seharusnya mikir. Sosokan punya uang. Ngapain kamu taruh Cinta di rumah sakit yang mahal? Hah? Pokoknya mulai sekarang, kalian gak boleh keluar dari sini sebelum turuti perintah aku. Hah? Apa maksud kamu? Kita butuh uang buat makan, buat bayar utang. Kalian berdua harus bantu aku cari uang. Cinta, mulai besok kamu jualan pecel lagi. Dan kalau sampai kalian berdua menolak, aku usir kalian. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu tega banget sih, Mas, sama anak kamu sendiri. Anakku, apa? Apa katanya? Anakku sendiri. Bukan! Sayang, kamu gak boleh ngomong gitu depan Cinta, Mas. Biarin. Biar dia tahu siapa dia sebenarnya. Jangan di depan Cinta dong, Mas. Gimana pun juga kita harus masih bertanggung jawab untuk kehidupan Cinta. Oke, oke, oke. Kamu, bukan aku. Kamu yang mau pelihara dia. Kamu yang nyiksa diri sendiri setiap hari demi anak yang dibuang sama orang tuanya. Walaupun dia bukan anak kandung aku, tapi aku rela bertukar nyawa demi Cinta. Kamu udah gak waras! Jadi Cinta bukan anak kandung ayah sama ibu. Cinta cuma anak penyakitan yang dibuang. Cinta gak disayang sama anak kandung Cinta. Anak kandung Cinta. Ya Allah, Cinta lebih baik mati aja. Mungkin di samping Allah, Cinta bakalan sembuh dan hidup bahagia. Silakan Ibu diisi dulu. Iya, Pak.
kalau dokter cuma menyarankan. Saya cuma menjalankan prosedurnya aja, Bu. Saya siap demi anak saya, Pak. Tapi kita melakukan tes dulu, Bu, untuk mencocokkan sumsum ibu dan anaknya. Tapi biasanya sumsum ibu kandung dan anaknya jarang ada reaksi penolakan. Cinta ditinggalin, Bu. Bangun, bangun. Asal anak males, tiduran aja. Ayo, udah waktunya jual pecel. Ibu kamu pergi dari tadi pagi, tahu? Dan sekarang kerja. Maafin Cinta ya. Tapi, nafas Cinta sesak. Cinta kedinginan ya. Ngeluh aja terus. Capek, tahu gak denger ya? Sakit butuh obat. Obat butuh uang. Ayo. Pakai. Nih, aku udah baik ya buatin minuman buat kamu. Minum. Makasih ya, ya. Tapi Cinta masih kedinginan. Udah. Ngeluh aja terus. Ini nih, bawa. Harus laku ya. Yang ingat. Uang ini dipakai buat bayar utang ayah di warung. Siap demi anak saya, Pak. Tapi biasanya sumsum ibu kandung dan anaknya jarang ada reaksi penolakan. Ya Allah, kalau hasil tes ini nggak cocok, ibu nggak bisa menolong kamu lagi, Cinta. Ibu bingung harus gimana. Ya, jangan ya, Ibu. Diam! Bu Sari. Iya, Dok. Saya dapat laporan putri ibu sudah tidak ada di kamar. Apakah Bu Sari membawanya pulang dengan paksa? Ya, maafin kami, Dok. Kami memang terkendala masalah biaya, Dok. Bu Sari, kalau ibu ingin putri ibu sembuh, ibu harus ikuti prosedur dan pengobatannya. Kondisi putri ibu sudah sangat memprihatinkan. Kalau masalah biaya, pihak rumah sakit memperbolehkan ibu untuk membayar setengahnya dulu. Semoga ibu bisa merundingkannya dengan pihak keluarga untuk mendapatkan jalan terbaik. Ya, Dok. Terima kasih ya, Dok. Dan tes awal untuk transfusi sumsum tulang belakang tidak bisa dilakukan kalau pasien tidak berada di sini. Jadi saya harap Cinta ibu bawa kembali ke sini. Ya, Dokter. Terima kasih. Sama-sama. Saya permisi. Ya Allah, ya Tuhanku. Jangankan melunasi semua biaya pengobatan Cinta. Untuk bayar setengah pun hamba tidak mampu, ya Allah. Bapak kandung Cinta.
di mana sih? Kenapa tega banget Bang Cinta? Dingin. Di sini dingin banget. Ya Allah. Cinta harus kuat. Cinta gak boleh sakit-sakitan terus. Cinta pasti bisa. Itu tante yang ada di mimpinya Cinta. Tante, tunggu tante. Adik manggil saya. Maaf tante, Cinta salah orang. Gak apa-apa dek. Cinta. 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 Kamu di mana nak? Cinta. Cinta. Berisik banget sih, cari siapa sih? Cinta, Mas. Dia di mana? Oh, Cinta. Iya. Aku suruh kerja. Lagi pula kamu ngapain pulang jam segini? Bukannya harusnya kerja. Hah? Kamu suruh dia jualan, Mas? Iya. Mau tahu kenapa? Karena dia banyak ngabisin duit kita. Ya dia harus ganti dong. Mas, Cinta itu sakitnya. Kondisinya udah mulai parah. Kalau kamu suruh dia jualan, sama aja kamu bunuh dia pelan-pelan dong, Mas. Kamu tega deh. Betul. Aku tega. Itu kemauanku. Lagi pula kamu sok sih, mau sok-sok ngerawat dia. Aku udah bilang, taruh di panti asuhan, tapi apa? Astagfirullahaladzim, Mas, kamu tega banget, Mas. Cinta. Mudah-mudahan dia hidupnya cuma sehari. Kenapa ya, Cinta pengen banget ketemu sama tante cantik yang di mimpi Cinta itu. Siapa dia? Sini anak ibu penjual pecel kan? Iya. Tadi anak ibu pingsan di tengah jalan. Badannya panas sekali. Astagfirullahaladzim, itu pasti anak saya Cinta. Di mana dia sekarang, Bu? Bawa ke rumah sakit Anuga, Bu. Buru-buru, Bu, ke sana, Bu. Oke, makasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Ini Bu hasil tes kecocokannya. Iya. Maaf Pak, ini artinya apa ya? Maaf Bu, saya juga bingung. Pasien Cinta, tubuhnya menolak untuk dites. Biasanya ibu kandung paling handal untuk transfusi sumsum tulang belakang. Saya permisi dulu ya Bu. Iya. Terima kasih. Ya Allah, dengan cara apa aku harus menolong Cinta, ya Allah. Bu Sari, ya? Cinta kritis, kejang-kejang, Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Cinta. Cinta, kamu kenapa, sayang? Cinta, kamu harus kuat, sayang. Cinta, ini ibu Cinta. Cinta, Cinta. Cinta, kamu harus kuat, nak. Cinta. Bu Sari. Silakan tunggu dulu. Cinta. Saya mau melakukan tindakan. Cinta, kamu harus kuat, Cinta. 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 Mau Bu Sari, kenapa? Ada beberapa suntikan dan obat yang harus tanda tangani saat tindakan nanti. Tapi belum bisa kami lakukan Bu, kalau ibu belum bisa membayarnya.
Setidaknya setengah dari biaya yang ditagihkan, Bu. Untuk pembayaran itu harus sekarang ya, Sus? Iya, Bu. Kami tunggu segera ya, Bu. Biar bisa kami tindak lanjuti. Oh, iya, oke. Okay. Terima kasih, Suster. Iya, Bu. Permisi ya, Bu. Ya Allah. Dengan cara apa ini aku harus membayar uang pengobatan Cinta? Ya Allah. Bos, gue taruh lebih besar lagi ya. Double. Udah tenang, pasti gue bayar. Iya. Takut amat. Gini deh. Motor gue jadi jaminannya. Gimana? Iya. Bos, itu cewek yang kemarin. Jangan lu apa-apain ya. Awas tuh, punya gue tuh. Udah dulu ya, bos ya. Yuk. Mas, aku minta tolong sama kamu, mas, surat motor, mas. Aku mau bayar Cinta. Aku belum bayar Cinta sepeser pun di rumah sakit. Gak bisa. Motor itu aku pengen pakai untuk jaminan bisnis aku. Astagfirullahaladzim ya Allah. Masya Allah, mas. Mas mau bisnis apa sih? Mas gak bohong kan? Kamu keterlaluan ya? Sama suami sendiri aja gak percaya? Tapi mas, kita itu udah berdosa memisahkan Cinta sama orang tua kandungnya. Oke, kalau mas gak mau bantuin aku gak apa-apa, mas. Gak mau bantuin Cinta gak apa-apa. Aku akan cari orang tua kandungnya Cinta. Tentang. Kamu bilang apa? Hah? Bilang apa tadi? Kamu pengen banget kita masuk penjara, gitu? Hah? Aku gak mau masuk penjara ya. Awas kok sampai kamu lakuin itu. Gak gitu, mas. Cinta itu darurat, butuh transfusi sumsum tulang belakang. Dan yang bisa melakukan itu hanya orang tua kandungnya, Pak Anton. Udah, lupain aja, lupain. Itu kejadian 11 tahun yang lalu, lupain. Mereka pasti udah lupain kok. Atau kamu mau si Pak Anton datang ke sini terus habisin nyawa Cinta? Mau? Hah? Terus kita berdua masuk penjara? Mau? Assalamualaikum, Ibu Amara. Assalamualaikum, Bu Amara. Ibu? Ya? Ibu cari siapa? Maaf Pak, saya nyari Ibu Amara. Bu Amara? Iya. Dia sudah pindah 6 tahun yang lalu, Bu. Hah? Pindah? Iya, Bu. Kenapa, Pak? Suaminya Ibu Amara, Pak Anton. Masuk penjara, Bu. Karena korupsi. Terus rumahnya ini disita negara. Dilelang aja juga gak laku. Akhirnya Bu Amara itu pindah. Katanya sih sekarang udah kawin lagi dia. Oh gitu. Iya. Bapak punya alamatnya Ibu Amara yang baru gak? Oh, kebeneran saya punya, Bu. Ah, boleh. Saya catat, Pak. Mana, Pak, alamatnya? Nah, ini, Bu. Ya. Di Jalan Ampera, ya. 3, RT 6, RT 7, Bu. Oke. Okay. Seandainya waktu bisa kembali, Nak. Ibu pasti akan lebih memilih membawa kamu pergi. Sayangnya Ibu pengecut. Ibu takut miskin dan Ibu sekarang menyesal. Sekarang Ibu udah gak bisa hamil lagi. Rahim Ibu udah gak kuat. Karena Ibu dulu terlalu sering meminum ramuan berbahaya. Maafin Ibu ya, Nak. Ibu sangat menyesal. Bu Amara! Assalamualaikum. Bu Amara. Assalamualaikum. Sari. Ibu. Kurang ajar ya kamu. Kembaliin anak aku. Ibu, saya minta maaf, Bu. Saya akuin saya salah dan kami salah, Bu. Tapi kami melakukan semua itu atas tekanan dan juga paksaan dari Pak Anton, Bu. Apa dipaksa? Kalian udah sekongkol culik anak aku di taman. Enggak, Bu. Kalian sekongkol. Enggak, Bu.
Kami memang dipaksa, Bu, sama Pak Anton. Sampai sekarang, Cinta masih kami rawat dengan penuh kasih sayang dan saya mencintai Cinta, Bu. Sampai sekarang? Jadi Cinta masih hidup? Di mana dia sekarang? Saya mohon maaf, Bu. Cinta ada, tapi saya butuh bantuan Ibu. Karena ternyata Cinta menderita leukemia. Apa? Anak aku kena leukemia. Anak aku kena leukemia. Cinta. Kamu bangun, nak. Cinta, bangun, sayang. Cinta. Apa yang udah kamu lakuin sama anakku? Apa? Kenapa dia bisa sampai jadi kayak gini? Saya sudah melakukan yang terbaik, Bu. Tapi saya nggak mampu untuk bisa membeli obat Cinta karena saya nggak punya uang. Itu semua karena kamu udah ngambil dia dari aku. Dia seharusnya jauh lebih baik kalau sama aku. Kalian berdua tetap harus aku tuntut. Kalian berdua gak akan lolos dari penjara. Saya rela harus di penjara, Bu. Karena memang itu semua saya akui, semua salah saya, Bu. Gue di sini nggak bakal ada yang ngejar sampai sini. Gue masuk aja gak? Nggak bakal mereka ngejar gue sampai sini. Gue aman di sini. Paling gue tunggu berapa jam aja deh. Maaf, Bu Amara. Sekali lagi saya minta maaf. Hendra! Kamu ya yang udah diculik anak aku? Kalian berdua harus tanggung jawab! Kalian berdua akan dipenjara seumur hidup! Ini yang terakhir. Bu, gak usah disuntik lagi. Gak apa-apa ya sayang. Biar cepat sembuh ya. Abis disuntik sakit dok. Cinta udah gak kuat. Gak apa-apa Cinta gak disuntik. Cinta gak mau sakit lagi. Kenapa, Mas? Putri Ibu sadar, Bu. Tapi keadaannya kritis, Bu. Cinta, kamu bangun, Nak. Tunggu. Ini Ibu, Nak. Ibu kandung kamu. Alhamdulillah. Ternyata Tante cantik yang ada di mimpi Cinta. Ternyata Ibu kandunglah Cinta. Ibu cantik lalu ya, punya anak Ibu Cinta. Ibu selalu mikirin kamu, Nak. Ibu selalu berdoa buat kamu. Maafin Ibu ya, Nak. Ibu udah hampir gila kehilangan kamu. Maafin Ibu ya, Nak, gak pernah bisa ada di samping kamu. Cinta, maafin Ibu ya, kalau selama ini Ibu gak pernah cerita apapun ke kamu, sayang. Ibu dan ayah bukan orang tua kandung kamu. Maafin Ibu ya sayang. Ibu selama ini gak pernah cerita apapun. Maafin ya. Tapi sumpah demi Allah, sumpah demi apapun, Ibu rela bertukar nyawa untuk kamu, Cinta. Terlambat, Sari. Apa yang kamu omongin ini udah terlambat. Kamu gak akan pernah lolos dari penjara. Saya akan tetap menuntut kalian berdua. Iya, Bu. Gak apa-apa.
Saya ikhlas kalau memang saya harus dipenjara karena itu semua kesalahan saya. Saya ikhlas, Bu. Saya akan melakukan apapun demi Cinta. Ibu Sari. Ibu, maafin Cinta ya. Selama ini Cinta udah ngerepotin Ibu sama Ayah. Enggak, sayang. Kamu enggak pernah ngerepotin Ibu sama sekali. Kamu anak yang pintar, kamu anak yang cantik, kamu anak yang kuat. Sampai Ibu mati, Ibu rela, Ibu ikhlas untuk merawat kamu. Astagfirullahaladzim! Cinta, dokter! Dokter! Dokter, tolong anak saya, dokter. Saya rela transfusi sum-sum tulang belakang saya. Ibu kandungnya, dokter! Jangan, jangan kita tengah sama kena saya berhampir. Ibu Sari, Cinta udah ngakau. Cinta-cinta kamu sejak dalam kandungannya Ibu, kamu anak yang sangat kuat. Kamu gak pernah mau bisa dari Ibu. Kamu gak pernah. Ibu janji setelah ini, Ibu akan selalu jagain kamu. Kita akan bahagia, sayang. Terima kasih ya. Tapi Cinta akan menyesatkan kamu. Cinta punya. Enggak, Cinta. Cinta! Cinta, kamu Cinta! Cinta, kamu anak yang kuat! Cinta, Cinta, kamu bangun! Cinta, kamu bangun! Cinta! Cinta, bangun, Cinta! Mau masuk penjara, masih aja ngejar gua, kurang kerjaan banget sih. Nah, itu orangnya tuh, ayo, ayo buruan. Bang, gua ada duitnya, Bang. Gua ada. Tapi enggak ada di sini. Ada di rumah. Sebentar. Kalau menunggu seharian dapat membuatmu kembali. Ayah pasti melakukan itu. Biarpun badai, hujan, atau panas terik, ayah pasti lakukan itu, nak. Tapi ayah tahu itu gak mungkin. Ya, seandainya kamu bisa lihat bunga yang ayah bawa, nak. Kamu pasti suka. Terima kasih sudah maafin ayah ya, nak. Kasih ya, nak. Cinta pasti bangga melihat kamu berubah, Mas. Menjadi sosok seorang ayah yang rajin sholat dan mendoakan Cinta. Kehadiran Cinta mengajarkan kita semua. Dia sosok yang kuat. Walaupun dia seorang anak yang kehadirannya tidak pernah diharapkan sama sekali. Enggak apa-apa, Bi. Ya udah. Kita pulang aja ya sekarang. Sini, Mas, pulang ya.